Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sepeda Rekreasi kembali. Apa kabar semuanya para penikmat sepeda, para goeser? Semoga sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan berita tentang dimulainya vaksinasi merupakan titik terang ya untuk berakhirnya pandemi ini. Karena nggak kerasa udah mulai mau setahun nih pandemi COVID-19 ini ya. Kali ini saya akan ke Taman Kehati, Nagrok. Jadi jalurnya sih sama ya, sama ke Curug Cinulang, Puncak Candi, dan Dreamland Cicalengka. Tapi ini nggak belok kiri, di flyover terus ke atas. Nanti sampai ketemu Jalan Sawalega ya. Nah ini gerbangnya. Nah kita akan terus masuk, lurus. Kira-kira Taman Kehati itu 3 km dari gerbang ini ya. Kalau data yang saya dapat di GPS ya. Nah ini kita akan terus. Jalurnya bervariasi ya, turunan, tanjakan sedang. Yang senang alam sih bakal senang nih lewat sini nih. Karena ya suasana perkampungan, pedesaan, banyak sawah-sawah ya. Lumayan nih buat refreshing mata dan otak. Oke, ikuti terus videonya. Punten Pak, hari Taman Hayati itu kemana Pak? Saya ada gapura, ke kanan. Nuhun Kang. Gapura ke kanan. Udah sampai di Taman Kehati. Oke, kita coba explore ada apa aja sih di taman ini ya. Oke, ikuti terus. Udah mulai rame ya. Ada area panahan. Sayang nih. Kesini pas lagi udah panen belum ditanam. Ini ada kolam. Udah tutup, lagi tutup. Karena pandemi juga sih. Ternyata masih ada di atas. Kita coba explore ke atas walaupun tanjakannya lumayan nih. Lumayan edan. Oke, kita coba ke atas ya. Setelah mendengar keterangan dari salah seorang pengunjung, ternyata masih ada tamannya di atas ya. Tapi sebelum ke taman itu nih, tanjakannya lumayan nih. Jadi siapkan tenaga aja nih kalau yang mau terus ke atas. Ini Taman Kehati duanya.
Pak, punten Pak. Bari Tumaros, iya jalan ke bawah Pak. Itu jalan setapak itu bisa ke bawah? Bisa. Motor bisa lewat atau? Oh ya udah. Nanti ke sana. Oh sepeda bisa. Oh dipanggul nggak apa-apa, tapi ada jalan maksudnya. Itu tembus kemana Pak? Tembus kemana? Itu daerah mana? Apa namanya? Cisupang. Oh Cisupang. Kalau itu Cisupang Kaler, kalau sana Cisupang Kedua. Oh nanti bisa langsung tembus ke Cicalengka lagi jalan. Iya. Oh. Kalau sendiri? Ini ke atas nggak ada lagi ya? Ada sampai. Oh ada. Sampai menara sana. Oh sampai menaranya ada. Setelah mendengar keterangan dari Bapak di pendopo barusan yang katanya pensiunan polisi, saya mencoba jalur single track untuk turun ke Cisepang ya. Jadi mudah-mudahan bisa turun ke bawah ya melalui jalur ini, tapi harus dipanggul lah sedikit. Makanya kita coba ini. Aduh, Pak, nggak ada jalan, Pak. Oh, saya kira ada jalan ke bawah itu. Dan ternyata setelah dicoba, nggak mungkin ya dilewati sepeda, walaupun harus dipanggul karena terlalu curam turunnya. Nuhun, Mbah. Akhirnya saya memutuskan untuk terus ke atas. Itu jalan kemana tuh? Bagus banget. Itu. Wah, perlu dicoba itu. Gak ada menara. Ini taman Kahati Puncak Magot. Oke, demikian saja eksplor singkat, jalan-jalan singkatnya ke Taman Kahati Nagrok ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat yang destinasi goes Bandung Timur nih. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.